What is up fam? Hope you guys have a great day. Welcome back to my life Ufi. Sekarang kita berada di Vintage 5 yang ada di belakang. Ini kita udah beli beberapa barang, ada 3 ya. Apa sih itu Vintage 5 situ Ufi? Itu kayak tempat-tempatnya barang-barang kuno gitu loh guys. What? Kayak kalian itu punya barang yang mungkin udah kekecilan gitu kan. Terus kalian berpikir kalau misalnya barang-barang itu mungkin bisa dipakai lagi gitu kan, kalau misalnya kita kurus misalnya kayak gitu ya. Padahal sih impossible kadang-kadang kayak gitu. Atau mungkin misalnya bukan impossible juga sih. Misalnya kita udah beneran kurus, tapi karena trennya udah jadul banget akhirnya enggak dipakai gitu kan. Sayang daripada numpuk-numpukin barang yang di rumah atau di gitu kan. Yang kepake. Kalau kalian tuh tetap beli-beli baru, mendingan bisa langsung dibantu jual di sini guys. For sale. Itu banyak sih tadi tuh aku lihat juga, dari baju, dari tas, dari sampai celana panjang, celana pendek, terus juga kaos. Lebih banyak kaos cewek sih, cuma kaos cowok ya. Kaos cowoknya sedikit banget. Iyalah. Terus karena juga, cowok jarang beli baju, udah ketahuan kan kalau cowok tuh pelit. Enggak juga sih, lebih tepatnya emang ceweknya yang boros. Pakai banyak. Iyalah, cowok pelit. Okay, next. Terus juga di situ ada beberapa meja, kursi. Kursi kantor juga ada, meja kantor juga ada, for meeting juga ada ya, meja dan kursi buat meeting juga ada tadi. Banyak banget. Bahkan ada tadi yang dari Ritz-Carlton juga ada. Nanti deh, I videoin. Ada bener serius aku lihat situ. Tapi kamu udah videoin belum? Ya ntar, sampai sini tolong. Lagi guys. Soalnya di situ nggak bisa sembarangan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ada kamera CCTV-nya. Nggak masalah, tadi aku udah tanya sama mbaknya. Boleh foto-foto nggak mbak di sini? Boleh. Oh, boleh. Oke lah, di sini kita ke sana, oke? Karena tadi udah ngomong sama mbaknya, makanya tadi aku berani foto-foto tengah-tengah. Kalau kamu nggak berani. Oke lah, ntar di sini kita ke sana. Gue tunjukin. Tapi harus belanja dulu, guys. Masa sih? Enggak sih, sebenarnya nggak ada keterangan seperti itu. Cuma kan nggak enak aja kalau misalkan tiba-tiba nanya, terus nyelonong aja, terus tiba-tiba nggak beli gitu kan. Ah, benar. Tapi baju murah-murah kok. Murah, benar. Bayangin. Aku aja beli nih tadi nih. Habis berapa, yuk? Aku habis cuma 85.000 dapat 3. What? 85.000 dapat 3. Tapi satu dapat dress, dua dapat kaos. What? Is that worth it for you? Ya worth it lah. Why? Bajunya bahannya lebih tebel, guys. Oke. Okay. Tebel. So, cuma memang sih ya, Show them. Ya, bahan-bahannya tebel banget nih, guys. Ya kaos katun gitulah bahannya itu, cuma tebel banget, modelnya aja lucu banget gitu kan. Mas, ada juga sih yang polos sih, tadi aku bilang polosnya agak tipis, tapi bahannya juga pasti enak banget. Enak banget katun itu, ada mereknya. Bayangin kapan lagi kan bisa beli barang-barang bermerek, tapi harganya tuh terjangkau banget, cuma 20.000. Itu kayaknya dari luar negeri punya ya? Enggak juga sih, ada yang dari Indonesia juga kebanyakan. Ya, merek-merek brand luar negeri lah. Itu dia, that's my point. Itu ceritanya. Situ juga banyak, ada jam tangan, ada dasi juga ada, Bi. Tapi sepatu jarang buat cowok. Juga ada, cuma sesuai kebutuhan aja sih. Ada gantungan kunci juga, ada anting-anting, oh banyak banget lah pokoknya. Lengkap banget sih di sini. Ini kalau buat gue disebutnya adalah tempat atau markasnya barang-barang BS yang masih bisa dipakai. Dan masih bagus banget guys. Barang second ya, BS tuh barang second. Worth it sih. Cuma buat apa ya, catatan aja, notice juga buat kalian, kalau kalian mau kesini mendingan siang-siang. Dia bukanya dari jam 1 sampai jam 8 malam. Cuman kalau jam 1 itu sampai dengan jam 3 itu aslinya belum dinyalain nih. Jadi siap-siap. Sampai jam 4. Iya. Karena jam 4 ke atas baru dinyalain. Iya. Nah, makanya bersiap-siaplah kalian yang buat datang jam 1 sampai jam 4 atau jam 3 atau setengah 4, itu akan merasakan luar biasa dinginnya seperti di neraka. Enggak lah, sauna. Ya itu, panas. Kalau misalnya kalian ingin kurus nih guys, bisa datangnya itu dari jam 1 sampai jam 4. Nah, kalau kalian yang aku udah kurus kok, jadi ngapain kurus lagi? Ya udah, datangnya jam 4 sampai jam 8 malam. Jadi bisa sip-sipan gitu loh antara orang yang gemuk sama orang yang kurus, guys. Ya bisa.
apalagi sekarang kan lagi musimnya corona tuh. Nah, nanti kan bisa switch lagi tuh, begitu kalian udah kurus kalian bisa datang yang jam 4 sampai jam 8. Nah, yang udah gendut nih datang lagi jam segitu biar kurus lagi. Ya, ya. Ya, Rikudo nih cocok nih datang jam segitu, guys. Gak juga. Aku gak suka tempat panas. Membuang lemak-lemak yang ada di tubuhnya yang gak penting. Loh, juga jangan dong, justru ini adalah tambang kemakmuran seorang lelaki. Ada, benar, gak penting lah. Terus di sini juga, di depannya itu ada kayak tempat-tempat itu ya, tempat untuk kafe-kafe, ya, nongkrong gitu. Kayak kita-kita gini, duduk gitu. Lesehan. Kan kalau misalnya kayak mau nongki-nongki bareng teman bisa di sini. Tadi kayak lapangan sepak bola gitu loh, guys. Iya, modelnya seperti itu. Aduh, kayak gitu. Cuma minumannya sih, sayangnya itu cuma ada kayak minuman yang boba-boba gitu aja sih, kayak terus minuman yang Yakult, Yakult campur lemon gitu. Jadi benar-benar kalian itu di sini bisa kurus, guys. Itu habis sauna di sana terus kalian minum Yakult plus lemon, kurus langsung, guys. Dan juga dompet kalian akan kurus. Soalnya kenapa? Habis panas minum, minum, makan di sebelahnya. Tapi ini belum banyak banget sih, belum sini tempatnya sih. Gila sih. Keren sih ini tempatnya. This is cool. Ya, this is cool. Bagus banget spotnya buat kalian pecinta fotografer atau apa namanya? Instagramable. Nah, di sini enak, kayak rumput kalian bisa tiduran like this. Enak banget tuh. Enggak bisa dilihat. Enggak nyampe, guys. Kita ambil dulu. Gimana tidurannya, Pak? Nah, bisa taper nih sini, guys. Luas banget, dan jangan khawatir karena di sini pasti dijamin kebersihannya karena disapu terus, guys. Ada rontok dikit dari atas langsung disapu bersih, jadi pasti bersih. Memastikan kalau dia nggak mengkok. BTW kalau kalian kesini jangan lupa bawa masker pasti nggak bawa apa lagi. Hand sanitizer. Duit. Bawa ATM aja cukup lah. Hah? Tapi kadang emang ATM sini agak susah di sini. Enggak tahu ATM sebelah mana ya. Iya, makanya. Oke, nanti habis ini kita akan shoot semua tempat-tempat di sini ada apa aja. Baik itu di dalam tadi. Sanitizer wajib nih bawa nih hand sanitizer, guys. Salah kan yang protek gue ya. Cuma bagus banget. Ini namanya konten dagelan, guys. Ketoprak umur. Terek, tek, tek, tek. Oke. Sampai di sini aja dulu. Ntar kita lanjut lagi untuk beauty shot dan tempat-tempat di sini seperti apa aja, wujud dan suasananya. Tadi ada sedikit di bagian sebelah kanan gue. Itu dari kamera kalian ngeliatnya sebelah kiri, kalau dari gue sekarang sebelah kanan. Oke lah. Oke. I'll see you guys later in the next video. Let's go. Kita masuk ke dalam. Dan gua bilang gua mau tunjukin ke lo. Kita akan masuk. Let's go. Kita lihat yang jam tangan dulu. Ada yang lain.
Kan jarang nih menan kayak gini nih. Juga sama. Mana oke jadul. Jadul-jadul lagi, enggak ada. Nah, ini ke kantor yang gue bilang tadi ya. Ini kantor sebelah sana di sana nih. Sekarang kita datang ke Ritz-Carlton yang tadi gue bilang. Ya, barang-barang dari Ritz Carlton Palazzo ini, buktinya. Oke, fam. Tiga barang ini berarti kasih dua ya. Pada dua, yang ini sama ini itu dari Ritz Carlton. Kita lihat. Hiasan lampu atau lampu hias di sebelah sana juga ada. Oke, ini dia lampu hiasnya, geng. Kita lanjut ke tempat yang lain. Celana pendek buat perempuan, buat laki jarang ada sih di sini. Tas koper juga ada. Sepatu juga ada. Sedangkan ini buat cowok, dan ini juga ada buat cewek juga. Ini cowok banget. Dasi Thai. Di sini juga kita tadi sudah foto sama Tristalova dan gue juga foto di sini. Kalian bisa lihat fotonya di Instagram Tristalova atau Maniak Jalan. Di gue juga ada. Atau nanti deh di akhir video gue akan tunjukin foto-fotonya yang udah kita tag di sini. Ya, oke, kita jalan lagi ke tempat yang lain. Let's go. Fam, we want go to toilet, go find the toilet. I don't know where is. Mentok. I don't know where. Udah kita cari dulu, tak kita lanjut lagi ya. Alright, teman, kita cari lagi tempat lain, atau spot yang lain. Siapa tahu ada tempat yang bagus di sini dan menarik. Cuma di depan ya, sudah Starbucks. Iya, Starbucks. Really? Nothing. There's no. And here? Hmm? Nothing over. Nothing. Yeah. Ke sono aja. Oh, teman, ternyata di sini nothing happen, so we back again, but there. Oke, ada apa ya? Jadi kita justru dari sana ya. Kita dari sana. Dan
kita putar-putar lagi di sana. Kita gas. Kian sore kian ramai di sini. And that's why now we want to back to home. I'll see you guys later in another next one. Peace out. Woo. Oh yeah. Okay, gang. Thank you so much for watching. Until next time, don't forget to smash subscribe button, smash like button, CAK, comment down below what you think about this place, about this video. I don't know. Just let me know in the comment, okay? I'm Rico the FM and to survive right here. I'll see you guys later in another next one. Don't forget to view, do you keep active and keep on the try them all. Let's go back to home.